Oke, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu dribbling, kemudian diakhiri dengan shielding. Ya, ada 4 arah, kita mendatangi lawan, kemudian melakukan shielding. Ya, ini dia. Di sini dia, poinnya di sini. Ini seolah-olah lawan, saya menutupi lawan, kemudian saya ke sini. Oke. Oke, sekarang ganti kaki kiri yang shielding. Oke, perhatikan. Stop. Jangan terlalu jauh. Iya. Jangan terlalu dekat juga ke sini. Ini akan dirampas lawan. Jadi ketika kita kira-kira hampir 1 meteran. Ya, ketika bola sudah sampai di sini, baru kita lakukan shielding. Ini lawan. Oke, ini lawan, kita tutupin. Bola selalu di kaki terjauh. Jangan terlalu dekat di sini. Ini diambil lawan kita, ya. Dekat di sini, lakukan shielding. Kita tutup lawan di sini, ya. Kita lakukan shielding dengan kaki luar. Sekarang kaki kanan luar dulu. Kita mulai, ya. Sama dengan tadi, tapi seolah-olah kita akan melakukan tendangan. Diputar, seolah-olah kita melakukan tendangan. Ya, tetap ada bola kita dan lawan. Tapi dengan kaki luar. Ya, kita lanjut dalam melakukan shielding dengan ada lawan. Saat sekarang melindungi bola, antara bola saya dan lawan. Sekarang bola diinjak. Oke, berikutnya kita ke materi shielding, tapi secara individu, ke samping, kiri dan kanan, ya. Contohnya kaki dalam dulu, dia keluar lagi, seolah-olah mau melakukan tendangan, ya. Perhatikan, ya. Sini seolah-olah melakukan tendangan, ya. Oke. Silakan pemain, ada 4 row masuk. Semua mulai dari kanan.
Sekarang kita dengan kaki luar. Stop, kembali. Kalau kamu awalnya cut, pakai kaki kanan lagi. Ini saya nggak bisa cocor, ya. Coba pakai kaki kanan dulu. Pakai kaki kanan lagi, kaki kanan. Nah, saya bisa cocor. Cut, ganti kaki kiri. Saya nggak bisa cocor. Ya, gunanya pindah ke kaki yang paling jauh itu. Ya, mulai. Tapi ketika ada gerakan ini, ya, follow through namanya. Ya, gerak tipu, saya dorong bolanya. Tetap dengan kaki terjauh, follow through lagi. Ya, oke, coba. Injak, sub. Tetap kaki terjauh yang dorong. Sub. Ini tutup lawan, ini dorong. Ya. Ya, mulai. Oke. Sekarang. Ya. Ini yang dorong, ya. Ketika saya ini yang dorong. Tetap kaki yang jauh. Ya. Oke. Oke, gerakan berikutnya, ya, dribbling di sini, stop dengan kaki kiri, jatuhkan badan, ya, di sini juga, di sini dengan kanan, injak, tak, gerakan di sini, ya, lagi, bawa dengan kaki kanan, ini lawan, ketika injak, jatuhkan badan, gerak tipu, alihkan di sini, injak, gerak tipu, ya. Oke, yuk, mulai. Oke, yang putnya sini. Ya, bolanya jalan. Di sini juga, ya, bolanya jalan, ya, lagi, seperti kayak di, ya, bolanya jalan. Ya, berikutnya kita praktek langsung ke berhadapan satu lawan satu, tapi masih pasif. Ya, di sini dia akan mulai di tengah. Ya, kemudian saya coba kejar duluan. Oke, saya kembali ke sini.
Oke, berikutnya kita tetap shielding satu lawan satu, tapi kali ini membelakangi lawan. Ada lawan di belakang, kalau tadi berhadapan, sekarang di belakang ada lawan. Oke, targetnya adalah saya melakukan gerak tipu secepat mungkin, saya pegang kun ya, saya tetap jaga bola di sini, jaga bola, jaga lawan ya. Oke ya, oke, di depan, ayo satu. Dalam game related, disinilah kita bisa improvisasikan semua teknik yang kita latih tadi. Lapangan ada dua sisi, kiri dan kanan, dua gawang masing-masing, bertahan untuk gawangnya masing-masing, menyerang ke gawang lawan ya. Yang merah di sini, yang putih di sini, tiga lawan tiga, bola dari saya. Oke, cetak gol sebanyak mungkin, turning ya, shielding, ngelewatin lawan. Satu lawan satunya bagaimana ya, berhadapan, membelakangi. Oke, masuk pemain.